Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata dasar pendidikan negara yang ketika ini tidak melaksanakan peperiksaan bagi tahun 6 di sekolah rendah dan tingkatan 3 di sekolah menengah perlu dirombak. Menerusi perbincangan bersama Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Zomri Abdul Kadir dan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, didapati 10,177 pelajar tingkatan 5 tidak hadir menduduki peperiksaan SPM walaupun telah mendaftar kerana masalah membaca, menulis dan mengira 3M. Wajib dasar pendidikan yang tidak ada exam darjah 6, tingkatan 3 dan hanya ada tingkatan 5 saja mesti di revamp. Jangan jadikan pelajar-pelajar dan anak murid sebagai bahan uji kaji dan mereka jadi bangsa. Meskipun kerajaan dan pimpinan negara bersilih ganti, namun dasar pendidikan negara harus kekal dan tidak boleh diubah.